Tidaklah Allah mempercepat, tidak juga Allah memperlambat, tapi Allah pasti akan memberi di waktu yang tepat. Cepat belum tentu baik, lambat juga belum tentu buruk, karena Allah yang paling tahu kapan seorang hamba itu menerima hadiah takdir terbaik darinya. Ikhtiarkan saja yang terbaik, lakukan saja yang terbaik. Semoga yang disemogakan Allah segerakan.